Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bil ihsan ila yaumil qiyamah. Allah Ta'ala di Al-Qur'an Al-Karim, A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Ya ayyuhal lazina amanu taqullah, wa qulu qawlan sadidah, yuslih lakum a'malakum, wa yaghfir lakum dzunubakum, wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azimah. Bapak kepada para sesepuh sahabat para bina sebuah hingga nina beten, kepada para bapak sahabat ibu jamaah masjid At-Taubah yang akan sah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa kabar semuanya? Sudah lama menanti konsasi. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di malam hari ini. Semoga pertemuan kita senantiasa mendapatkan berkah yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah kelak yang hadirnya semua kelak ditempatkan di dalam surga atau jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para ulama, para amilin semuanya. Semoga telah kita termasuk golongan yang benar-benar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam ini saya siarkan langsung mengajinya di TikTok Live. Dengan yang punya akun TikTok ini bisa cari alamatnya di Kaji Asa. Jadi KAJIASA. Kalau didengar bisa mendengar pengajian saya setiap baca maghrib sama baca subuh, bahkan sudah baca isya. Sehari kita live 3 kali. Jadi baca subuh, kemudian baca maghrib, kemudian baca isya. Kadang-kadang juga baca zuhur kalau sudah kesempatan. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan lupa nanti dicari alamatnya, jangan lupa undang di follow and share. Follow itu diikuti. Nah, jadi follow di jokowi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hari ini kita akan berbicara tentang umur. Di dalam sebuah riwayat yang sahih dikatakan bahwa kita kelak bila sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita dihadapkan dengan hisab Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita belum bisa menggeser kaki kita sampai bisa menjawab 5 pertanyaan Allah. Pinten Pak? Pinten Bu? 5. Gangsal pekalis kita dereng saged jawab, urung iso pindah sampun kula dengan berdiri semeneng. Apa yang pertama, kita akan dimintai pertanyaan, dimintai jawaban. Pertama tentang umur kita. Kita diberi umur oleh Allah itu sampai kita mati, itu digunakan untuk apa? Alhamdulillah, pas umur kita saat ini, detik ini kita gunakan untuk taat kepada Allah, hadir di majelis taklim. Yang mudah-mudahan ini menambah satu manfaat dari perjalanan waktu yang diberikan oleh Allah. Allahumma amin. Kali-kali kita berarti disuni jawaban saking masa muda kita. Di penggalan umur tentang masa muda, ditanya oleh Allah tentang masa
masa muda kita itu untuk apa dirusakkan? Padahal nomor-nomornya bagian rusak atau pedalam. Halo, siapa saya tahu nom? Saya tahu nom saja. Kami harus tahu nom. Nek ngelingi zaman nom yang dulu itu kira-kira nilai ini songo apa papa? Lu. Orang telu. Ini ada kesempatan kalau begitu, bagaimana kita bisa menggabus masa muda kita sebelum kita mati. Ketiga, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang harta kita, tentang kekayaan kita. Dari mana kita memperolehnya? Dengan apa kita mencarinya? Lalu dikemanakan yang sudah kita dapat itu? Tintoi bondo mengerti. Piye carane golek terus ditanjake kan yang ngerti. Nah, takon ini. Wah, bondo-bondo sing kon kita pampalakan. Yang mudah kita raih, mudah kita dapatkan tinggal-tinggal. Sing wis entuk dileng-eling, nek entuk iso kang sae, alhamdulillah. Nek boten sae diendangkan dirisiki. Nah, bisa ini pun dibuang mau diapa no? Nah, jelas di istighfar ini salah. Kemudian yang masih ada dari yang awal, kemana kita membelanjakan? Ojo ngantek kita belanjain bondo diri marang urusan dengan bondo manfaat. Lanjut peng pinter peng papa. Kita berarti dipun suwuni jawaban dari Allah, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala tentang apa? Tentang ilmu kita. Nah, ini untuk kata ini ada ilmu ini. Halo, lain, lain, madep ini. Rento madep buri. Nek ngaji madep us kate. Mireng ke mendeng ngarep. Kenapa? Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari tanya oleh Allah, kemudian sinau apa ora? Sinau. Mudeng apa ora? Mudeng apa mau? Nah, saiki jawabane santai-santai. Nah, sing wis tok mudeng mau tok amalke apa ora ditakon. Tok ajarno apa ora? Bro, rata-rata jenengku nek sinau mudeng apa ora? Pas nek pengajian mudeng mulai ali padahal ilmu sing disinau kudu diamalke. Kudu apa? Diamalke. Terus yo kudu diajarno paling tidak kepada yang terdekat dengan kita. Kalau tadi suaminya datang ya, sampaikan pada istri kalau sudah datang. Kemudian kepada anak-anak kita. Wong sing dadi niku sapa ya iso anak. Ya iso pembantu sing dipembantu. Atau barangkali diponakan sing ora wani dhewe, bahkan juga tonggo tukang dhewe dikandani apa sing kudu tinggalkan. Terakhir, nah, tentang lelah menurut dengan sedoyo. Ada lo bahkan ngantek orang mau lelah, nganti lorong gue nanti kita sembuh ini. Nganti di opnam di rumah sakit boro-boro gue gue nanti gila karena apa lorong. Nah, jadi contohnya kemudian lorong apa yang gue lorong hati lorong hati. Nah, lorong hati itu sebab apa kalau sama lorong hati? Mungkin orang sabar dan mungkin lorong bonyo apa? Pakaian begadang takutnya aku sama mungkin lorong fisiknya contohnya gendele apa kalau ada gendele rusak? Kalau orang yang ngombe wedang wedang apa? Wedang putih, yang mabuk apa yang orang? Sekolah berarti saya aman. Lancarin beriku segala, bosen orang galak. Anaknya jamu jang galak, marai raka ringan rasa jang kita kau tinggal terus jamu. Maka ni pun, kongdo. Isi neng urip nengku neng tito melongkar sa. Saya ngaca kita kau tinggal terus jamu. Pun mungkin terhadis nabi, ya baca kan.
supaya digantek nih bener jalannya mulut yang lain jadi semangat di sini kita betul ini kita nggak disemang. Kala Muhammad ibn Amr telah berkata Muhammad bin Amr ibn Usman, itu Amr bin Usman. An Usmana dari sahabat Usman radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Al-Abdul Muslimu, seorang Muslim. Muslim itu berarti wong sing bersahabat sampun ngaku Islam, lajen nindakake perintah agama Islam. Rukun Islam mana kita? Lima, ya sahabat, ya istilah koni. Nindakake sholat gangsal. Lalu yang masuk bulan Ramadan, ya poso ono sasi Ramadan. Nek di bondo oke, dodolane mie ayam berarti oke. Wes duwe bondo oke, wajib zakat ya kali di zakat. Sing dodol buah neng pasar, dodole semangka berarti oke, ya wajib di zakat. Sing dodol omongan, entuk rezeki, nyanyi ya borong-borong. Kabeh rezeki sing diperoleh niku nek wis sak nisab senilai 85 gram emas pun digadai selama 1 haul 1 periode sak nisab berarti 8 gram emas wau sudah dirilis selama 1 tahun dipotong utang cek turah senilai 85 gram emas itu kan gambarnya 55 juta wajib ditokno zakat 2,5%. Nek durung sampe pripun jalanian soda, soda kok sudah diwong pelin. Nah, ya sewu. Jenengan niku seneng menai po seneng nopo? Bantong ya nanti kali. Sangka. Jenengan lebih senang berbagi po senang menerima? Nenek dum-duman sembako. Cacahe 50 sing teko kok 70 sing ngalamat karo napa yo 60 terus jenenge ora kebagian nesu apa seneng yo jenenge ora jujur ya Pak to ya nek jenengan iki kudune seneng berbagi kudune ora kebagian alhamdulillah ora rezekine sabar gitu. Nek kok kakek wong niku nek ora kebagian jek nesu jenenge wong pelit. Halo. Sipate wong bakil niku enggan memberi kalau ndak kebagian nesu. Sing diserang panitiane. Halo. Ya nang ngene iki. Lah nek jenenge nek ora kebagian cuman jek nesu. Apa wis alhamdulillah. Oh. Iki nek cuman atusan ewan loro. Kok jenengane ora kebagian nampok, yo ora amplop pilihan paling kota iki. Itu amplop saka murai wong sing teko pengajian kene, masing-masing sawangi 200. Ning amplop te kok mung 50 sing teko 70 sing alamat ra napa? Nah, jenengan kira-kira duka-duka nesu-nesu ngrasani apa menen tekan kemah mecahi kaca? Lah iki jenenge wong bakil. Jebul durung lomo. Lomo niku wis alhamdulillah iso berbagi. Jenengan niku ora iso berbagi, nek ikhlas ora nopo wis termasuk tiyang sae. Nek arep jebul yo angel ya ta. Jaremu seneng berbagi ya ora. Seneng kebagian apa seneng berbagi? Aku ngadeg yo takon iki. Asline jenengane seneng nampa apa seneng berbagi? Lagi. Yo rasa kuni mumpu dalam bagian. Ora ono bane semarai madu. Ya neng tenan ku aku dijotosi. Halo. Oke. Jadi mari latihan kita lebih suka berbagi ketimbang mendapatkan bagian. Ewon dene
nopo kabeh yo alhamdulillah. Halo lho Bu. Halo. Halo. Ayo 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 jangan tak kulit. Oke. Oke. Kita lanjutkan. Nah, itu jenis hamba yang muslim. Nek wis mampu duwe bondo kurang wis termasuk wajib haji. Yo iki dan daftar haji. Setidaknya dia itu kabeh dunia. Halo Pak. Bu. Wis dunia kasih napa dere? Apa pentingnya niat ini lho Pak, Bu yang berganti ya, Pak Andan. Bisa jadi kalau jalan itu saya mau orang duit. Orang duit. Sejenis dino diana kok pinter-pinter suge-suge. Kelingan wong tua ini. Kelingan wong tua ini. Ya Allah, Bapak kemudian yang dibotangi yang bekerja keras, ngantek nyukses siampung. Nah, nek urung tau haji. Lagi ninggalin bondo, lalu ayo suge. Nah, anak kerentak ngajar. Ini niat anak, mau niat orang tua. Halo. Anak suge pengen ngajar ke orang tua, senajan haji ini haji badal. Lalu sing niat anaknya orang tua ini. Nah, berarti dengan kan boleh berperan kali. Nah, nek jangan pun niat saat ini paman itu anak yora dan dikong saya sukses dengan pun itu pahala niat, oke? Okay? Entah niat dalam hati. Labbaik Allahumma labbaik. Sama tengah ya? Labbaik Allahumma labbaik. Niat Allah, kalau niat haji, so niat titik, kalau pada niat. Kalau pada niat haji Allah, kalau saya itu Allah tenang, ajeng haji nek kula bar duit-duit kemampuan. Lah kok ora mampu itu pahala niat. Kalau ama itu mengatakan. Apa meneh wong saya mampu haji iman-iman daftar haji. Enggak ramakan makan. Ninggali bondo kiyama. Ninggali bondo ki sapa? Kiyama. Anae suge-suge kabeh. Nah, ada keterangan dari para ulama. Nek bondo mau bondo nih anak sesuai kabe, jadi orang kene yo mampu, nek orang gelem mangkat haji. Nah, duit itu orang itu dijuk bondo nih ngantek sebagian dijukur jadi ngaji nih orang tua nih selis mampu haji. Tahu tak kilo? Jadi dengan itu di orang tua, saya semampu haji, nek orang gelem haji. Nek dengan haji, kan eman-eman nek bapak boleh orang tahu niat haji. Terus hari jadi niat kabe. Oke. Halo. Ya wis ngantuk lho ya iki. Nek karo mulih. Ojo ngantuk ah. Sik, dulu. Rasa suwe-suwe. Wis to pokoke rampung-rampung. Oke. Nah niki lho. Nah sing terjadi kawulanipun Allah. Hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tunaikan urusan dengan baik. Nah, halo. Umurnya dia kan orang model. Ida balaro arba'ina sanatan. Kok ternyata umure dhewe tekan 40 tahun terus mati. Ada orang 40 tahun mati. Nah, kan lahir langsung mati, Pak. Kan. Anak-anak mati yo. Kan remaja mati yo. Oke. Dewasa mati ora terhitung. Nah, ini ada satu warning dari Allah. Peringatan. Ono kalane wongmu dipateni umur 40 tahun. Nah, diingat-ingat ini. Le, jeleng-jeleng. Umur kok piro saiki? 10. Piro? 11. 40 juga 11 ya piro? 40 juga 11 ya piro? Sawe ini tetap ngintri. Piro? Petang puluh juga selas ya piro. Nah, mau ngetong suwe kan dulu kok udah jadi 29. Berarti gue dileng-ngeleng. Nah, umur petang puluh tahun berarti mau karek sama likur. Sapa biasa ya, tak tau. Atau gue untuk kapte. Untuk kapte. Gue ada orang umur-umur. Nah, ini
Boleh saya nong saya. Umur berapa lu? Satu. Hah? Umur ini lu, umur berapa? Piro? Sepuluh. Patang puluh juga sepuluh sih, piro? 20. Wah, tenanan negatif orang muslim, muslimah. Jangan nunda-nunda sholat, ya. Islam di umurmu mengarek 30 tahun kan. Nah, cung, sing kurang petang bulu sama. Rauh, 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 ya, serauh, rauh, 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 rauh. Jadi dikurangin. Oh, masyarakat. Apa sih, Pak? Iya, sepujur, gue ngelepak pisan. Gitu loh. Dilingi-lingi. Ojo wong dadi wong niyakin nek umure mesti tekan tuwa. Isin no, sekurang 40. Iso dadi dicucuk, dicubut nyawane umur 40 tahun. Nah, nek umure dhewe mau nih. Sak durunge 40 wis dadi santri tenanan. Wis ndadekne rukunne Islam. Kanthi sahestu. Terus jenengan senajan to yo ora kek amale, tapi ketok dadi wong sing taat. Nek jenengan dipercaya 40 tahun, wajib diringanke disampe. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَى أَهْلِهِ مَسْرُورًا. Adapun orang-orang yang dikembalikan buku catatan amal, ingat. Wong niku nek wis usia 15 tahun laki-laki, 9 tahun wanita, lho, 10 tahun. Eling-eling. Dicai kok, hey, ya dong, 10 tahun dong, ya, waktu itu umur 9 tahun, wis wajib nindak ke sholat 5 waktu, malah pake-pake, pitung tahun awakmu kudu sajar sholat, 10 tahun pernah sholat gebuk, itu, hati-hati, cawe itu, ya. Kok jenenge ngesan? Ayo, ngeling-ngeling. Cah wedok 9 taun kudu wis salat 5 wektu. Lek ora salat kongkon nek nggo pecut. Anggepuh. Kenapa? Supaya dia tidak meninggalkan kewajibannya, sebab bila ia tidak salat, kok mati umur 15 taun lebu rokok. Tumurah. Tumurah. Ora krungu. Dan siapa juga ini jangan naik sekolah. Itu rumah murah. Rumah ya, 10 tahun nomormu ya. Leng-leng. Jadi ini 10 tahun saya sudah sama tetanggung diri. Calanan umur 15 tahun. Tengok bila. Kurang bila. Yes, hati-hati. 10 tahun sudah gebut juga. Jadi 15 tahun tanggung jawab. Nek ra salat dosamu tok mikul dhewe. Ngantek ra salat kok wing umur 15 tahun mati, Mas. Cah cewek. Luwono. Kuwi bukumu berarti catatan elek. Sapa wonge sing bukune dikene tangan tengene? Nah, ditopo dengan tangan kanannya dengan kesenangan hatinya, hisabnya ringan. Berarti dia masuk surga. Kenapa? Karena ketika Aisyah ditanya pertanyaan kepada Rasulullah tentang hisab yang ringan, Tuhan Nabi, hisab itu yang ringan itu nopo ditakoni kata Nabi. Kalau kau ditanya kau celaka, berarti gak ditakoni. Dideleng tubuh nyambit suarpun. Tapi nak cerita nelek, geleng-gelengi. Catatanmu mau sekolah 14 tahun laki-laki di Boston elek. Cami dok santan mutan elek. Nah, antara umur dari usia balik sampai 40 tahun itu nanti nih lek ngantek caratannya lek sampai ora ringan ki sampai abot kaya takwane Gusti Allah amma man utiya kitab bi simali fasau kaya temu syukura. Kalau diterimakan buku amale dengan tangan kirinya, maka pasti dia akan berteriak aduh jiwaku ini. Berarti buku ini buku ireng, buku abang, dan ini yang terokok. Nah, usul bilangin.
Ya dia itu rakyat kok nunda-nunda beramal baik. Gak boleh nunda-nunda taat. Nesnya aku Islam, kudu harus menyegerakan diri taat kepada Allah. Ojo kok tunda-tunda, rong karo umurmu tekan. Umur. Isin nongno. Saya isin nong, yurah isin nong, kalau ini tak jilid-jilid. Ya. Tapi ingat-ingat, sampaikan ibu-ibunya pada anak-anak nyanduk wis umur 54 sekian tahun kudu sholat tenanan pindah dan kudu tenanan calangan muli moras tentu tenang kenapa? Nek orang kudu sok pitakonmu nang kudu mau abut enabut kiloko gune neng neroko sesuai dengan dalamnya kemaksiatannya nek dosa ni soya oke berarti gune neroko nejer jeru pi. Nah, ini diling-iling gila petang belum itu jadi apa? Ongkos yang kudu dihati-hati iso jadi mengaku mati seorang umur petang puluh tahun. Nah petang puluh tahun jebule wis disebut uang tua masya Allah wis tua nah itu masya Allah gak nunda dan nabi jamu iltanim homsan kebela homsik. Perhatikan olehmu lima sebelum datangnya lima. Apa itu pertama? Wahaya takat kobla mautika mumpung jiburim ojoko siang-siang ulimu goneng taat gono berbakti kepada Allah tunduk patuh datang perintahnya sing dikot lakroni dilakroni sing kon ninggal kon ninggal ojo nunda oleh ujung-ujung mati rasa apa-apa. Tangisane wong mati iki mung pengen bali nang donya dandane kebaikane. Esuna mulya ngono wae. Piye lho ngene kok ajeng ora gelem. Lawan sak kaya. Halo. Iya arep mulih. Jangan ora mulih sak. Piye ana bancel kabeh. Pengaji malah mulih. Kita seneng mulih arep tenang kok. Pangane ngetani nang iso kok. Terus muda kau ketemu dan tiba kasih soleh. Tapi yang rapet kan, ngomong mau mas aja. Halo. Ini terus kemana? Terus kemana? Terus kemana? Siapa? Terus. Lagi mau. Timur-timur. Kemudian dua sabar bakal kau belaharom ikan. Mumpung gue jenom. Pendang dan mau ngapain. Karena orang taruhan tekan. Wong, kok nek tuwong ya suruh ngono kuwi. Wong tuwonku nek ora lalen ya ora mudengak. Tekan kok sak. Eh, bareng. Wong tuwa niku wong tuwa niku nek ora mudengak ya lalen. Betul tidak, Bu? Lah sine rong sasi pengkor aku nyampeke apa? Karangkalingan. Padahal tanahnya dibuang. Lah, wis nganggur dhewe. Utara kaya butuh bakmi. Silapa kaya butuh lebih ayam. Wis ambyan iki. Lagi butuh semangka pisan. Temu, Bro. Arep kok kudu sinau ning omah ben galikan terus. Halo. Halo. Kemudian wasihat apa bela? Karo tiga, mumpung jek sehat awakmu iki ndak mau ngampel. Kenapa? Bersyaki loro. Ingat nek sehatmu dicabut dadine lara. Nek lara sambate ya ngono kuwi. Lara untu pengajian males. Lara ngantuk nek pengajian perlu. Wis mulai teko. Wis mulai teko penyakite. Lara ngantuk iki. Terus berikutnya. Wahi nek kok ora fakrika. Mumpung aku iki jek sugih, kenten nang ngoso jangkok. Nang wis mati sak iso nguasani bondo. Coba ngeten jenengan desa Melian. Oke desa bae. Ya. Desa Melian jaman jiwure. Ini lah, iki desa Melian dina iki. Sesuk bar subuh mati. Jenengan di apa? Di kuasa karo sak Melian iki. Dewe ra. Rampung sampai desa Melian. Sesuk. Gampangnya lah, RBD kita ini desa kebelian. Sesok-sok nanti, paman nih. Paman nih. Ayo, jodohin teman-teman. Tapi itu pelajaran saja, kenapa? Ya, terus randek kuasa.
sing kuwasa bojone sing anyar. Ora lho nek. Aku iki nek ngono. Karo anak-anake lho biasa jatuh yo mikir. Yo. Eh bojo mau mati ya sampe ya. Rotok sedako ke sebagian sih potok tur sih. Hah? Ya pas pengajian sedako ngerti ketira sih. Yo lu kuwi, mari palme. Ada itu ngomong saya sugih aja ditunda-tunda. Gue serah berkuasa begitu mati lah kuasa. Ya kok mati? Awas kalau jenenge koma itu serah kuasa apa-apa. Ya apa? Ya apa yang kok? Serah kuasa apa-apa. Ini ngomong saya sugih ini dalam cepat tahun kamar. Tenang wis loro nemen serah sapa ora kuasa karo bondone. Nah, ini saya ngapain anak-anak. Ya, anak-anak yang soleh, saya disodakan. Nah orang soleh di pek. Ya nek jamaah soleh karo anak-anak iki. Saiki oke outlet 23 langsung. Apa kebetulan? Tapi dhewe lara kono lho ono jalan Sartono. Nah iso nggih tuku sing aneh-aneh. Tekone whisky ya bapak itu dosa. Dosa. Tekone ASU. Eh? Apa ASU? Ya dah Scooby Doo lah. Dengan tongseng Scooby Doo lah. Iya. Nah golek momen dodolan ngantek awan mulai. Ya dah bengi mangkat. Malah kita tuku Scooby Doo. Mas ngoseng-ngoseng bami tekone berat kita ngejawab deh. Karena dino jawab mundan-mundan. Mana lo? Halo? Nah ini terus cuma jebule ngadep sesuai ngombe sih ngelak ya kan bismillahirrahmanirrahim tenang aja penting jam soalnya mulai lah bismillah nah ini sentek panas ya nah ki dile-gile di monggo di orang jaluan lagi, menerang kita lagi. Kayak tawani orang nolak itu. Tawani orang nolak. Nah, kita lanjut. Nah, ketika kita umur 40 tahun. Nah, gila. Ujung-ujung 40 tahun. Ini yang kita kuali itu sampai 40 tahun yang belum. Sekarang, sinten yang muncul 40 tahun. Sangat jari. Iya, nah. Kok jamaah ke pangkuluan Allah abad Alhamdulillah saya ini mau nasi anak saya ini serahin benilang saya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah kita ngeloro ikut pak? Oh iya jangan tahu nah apa? Nah dilanjut ini diabani nih es petang puluh tahun lewat berarti diselamat petang puluh bar petang puluh yang dur dibaca yang kesini wakida bala gosintin nek diwene umur punjul petang puluh sokor tekan yang suwida suwida itu angka penyebutan kedua setelah 40 atau sih pun sekutu dianti-anti sing kudu diwaspada yang jenenge napa umur sumijang saiki sing kurang sumijang angkat tangan sing kurang sapa sumijang betul kurang sumijang kurang sumijang kurang sumijang lima we lima orang aku iya bener tang lima sing papat pas 9 orang aku nanti sama lihat hilang iya jadi jeng-jeng nangis petang puluh kelewat berarti jelengan pulau wis tua bener nah kita lihat ke belakang petang puluh mudun mau mulai balik petang puluh itu rupanya apa? Rok di sini dewe
sebelum 40 tahun niku bijine dhewe niku wis masuk syarat hisab ringan apa dereng. Sing mudeng ya awake dhewe-dhewe. Iya mboten. Jadi 40 adine ngeser mau kuwi termasuk hisab ringan apa bot. Nek ringan berarti aman, karek teruske. Nek suruh ana kesempatan napa memperbaiki diri bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bertobat kepada Allah. Ingat, nek balik mau ditung patang 14 atau ditung sangang tahun ini sedihame dipandangnya paling 15 tahun berarti kan harus ngerti umur selawe nilai uripe di selawe tahun itu timbangannya kadah saya ini nampak kata Allah gitu makanya pun sebutkan ini kan di dalam ayat itu kan kalau ternyata timbangan kebaikannya lebih banyak nah, alhamdulillah keburukannya lebih banyak nah, ini nalilah ya. Tinggal tunggu rahmati Gusti Allah karena Allah merahmati di Singapura nek ora ya dilebokne rahmat. Nah, alhamdulillah kita diwenehi umur muncul 40 tahun. Apa kita lakukan? Nek pengen saya, ayo enak kesempatan. Cara membersihkan yang 40 tahun ke bawah itu adalah satu, dengan bertaubat kepada Allah. Astaghfirullah Rabban baraya Astaghfirullah Minal khotoya. Kali itu ya Allah, ya saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Tuhan yang menguasai bumi dan menguasai seluruh makhluk ini. Saking apa? Saking semua dosa dan kesalahan-kesalahanku ya Allah. Mohon ampun. Saya mohon maaf kepadamu ya Allah. Saya mohon ampun kepadamu ya Allah. Atas dosa-dosa hamba yang telah berlalu. Allah. Nek mersane kawula sanajan dosane ngantek tekan langit ngebai jalan ngebai bumi ini. Nek gelem tobat sik diampura Gusti Allah. Allah enggak pernah mempedulikan dosa kita berapa. Nah rahmatnya Allah lebih luas daripada dosane awake dhewe. Jadi apabila sinten sing bar 40 menyadari lembaran-lembaran lamanya kebanyakan catatan buruknya. Lalu kita berubah jadi orang yang baik, maka Allah memberikan ampunan. Dan ampunan itu pun yang Allah berikan itu berbeda-beda. Nah, ada yang Allah ampuni, lalu ditempatkan surga nomor sekian, itu haknya Allah. Neng sinten sing bar 40 kok diwene urip, dia memperbaiki diri menjalankan apa yang diperintahkan Allah. Dan meninggalkan segala dilarang oleh Allah. Terus dijaga sampai diberikan umur 60 tahun. Maka Allah ampuni semua dosanya. Razaqahu al-inabata ilaihi. Mus 41 wong ngeten lho Pak yang berbahagia. Satu ketika Nabi dibisik oleh malaikat. Muhammad, nek hambamu jangan pindah dosa. Terus dia tobat. Terus setahun berikutnya mati. Allah dawuh tinggal murah dosa ini kabeh. Dan setahun kan ya sulit ya. Nabi ini lah tersebut buatan terima. Mongso setahun kabril. Kok dikurangi. Terus dawuhnya sesasi. Sapa tobat, bertobat, beramal baik, sesasi beramal mati. Itu ngaburan itu siapa? Masa sesasi, boh ya Allah. Boh ya Allah. Boh ya Allah, sesasi, boh dikurangi. Seminggu. Boh ya dikurangi. Akhirnya sedino. Boh ya dikurangi. Sajam. Dikurangi kalau jauh
innallaha layak balu taubatan abdi malam yubargir. Sungguh Allah masih mengampuni dosanya hamba bila ia bertobat, tobatnya sebelum rohnya sampai di tanggung rohnya. Duh. Mulanya Gusti Allah menengok Maha Pemurah, Maha Penyayang menengok. Jadilah orang bersyukur. Setelah diberi 40 tahun, jadilah orangnya semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jenengan pengen surga ning dhuwur apa sedengan apa ndek? Dhuwur, Pak. Nah, kalau kau minta surga, mintalah yang paling atas. Ning bayarane ya akeh. Ngerti? Nah, ora entuk dhuwur dhewe sing entuk sorry, lalu apa beko suruh sentuhur? Permilo pasda bibul khairan. Setelah kita ini beramal selama petang-petang merusak, syukur gak sampun saya masuk 41 bipar bagus amalnya, semakin bagus amal solehnya, semakin tinggi derajatnya. Permilo, monggo petang-petang mobil kita dinyabelkan ke Allah. Wis petang puluh tahun pun apa? Siji untuk jadi wong sing bener-bener mensyukuri nikmati pun apa? Pengkale amale pokoke diusahake sing saleh, sing ora saleh aja dibaleni nek telu. Nah, supaya memperbaiki diri dan keluarganya. Ku angusaku jagalah dirimu dari api neraka dan keluargamu pun kamu jaga dari api neraka. 4 bener-bener memperbanyak taubat. Yang ditulis petang puluh tahun mungkin ini maus astagfirullah 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 wa'adudu ilaihi niku orang mengapur dosanya diri orang yang istifatku siji di ngapura dosanya loro di tersenani Gusti Allah telu di balikno rejeki yang ditahan kalau dosanya ya berapa banyak orang yang diundang beling wes berdisi larangan karuan tobat pas segini mau ditahan besar gandeng tobat di balik no biar larangan karuan uripe basah petang puluh tahun dari maju dari banyak kebaikan kebaikannya rezeki lagi terkali meneng itu entuk bojo sing ngayu soleha anak-anak yang soleh soleha usahane maju menuburkan oke okay. Nah tobatnya tadi orang mau nikah, napa wong sing tobat-tobat niku sih, napa diilangke kesedihane diganti dengan kegembiraan. 5 wong nek gelem tobat niku diilangke masalahe, diberikan jalan keluar. 6 diwenehi rezeki sing ora disangka-sangka. 7 dijanjeni mlebu suwargo. Penak epo lagi ini. Penak epo. Lo jadi koneko. Nek tiba ini umur petang puluh tahun koneko koneko pripun. Allah lu genting marang wong papat. Allah lu super genting marang papat berikutnya. Allah genting marang wong papat neng super genting marang wong papat berikutnya. Sapa niku? Allah genting marang cah nom sing sergap pemindah dosa kuwenting meneng mis diraih umur 40 tahun rupanya rakan-rakan dosa nyokah 40 tahun panggah nekat menjamah orang tobat ini malah semakin menjadi jadi jenenge gamlek saya tua saya berjanji pak. Nah gitu ini kok nanti kita tunggu hati-hati menjelaskan lagi kita orang menyanyiakan waktu dan kesempatan. Halo, nah, pas tekan gini kuotane teh, jadi kuotane teh presiden tak pakai nasi bayi kuotane teh dari pacara ulip, ya, ada dilungkas. Nah, kilo dilengkeli ini, dan jangan teh mau petang puluh tahun ni tu orang menyadari semakin tua. Kita harus memperoleh namanya ampunannya Allah. Kita kejar namanya maghfirah ibn Allah subhanahu wa terus nek jenengan tekan suwidan dadi wong sing saleh
biasanya umurnya dipanjang. Oke. Halo. Kita siapa yang umurnya tambah dawa? Halo. Pak Bu, tidak ada yang mensoleh, tidak ada yang memanjangkan umur kecuali amalan yang soleh. Jadi iso jadi dirimu nek tambah soleh diwene kesempatan sing luwih dawa. Halo. Lha kan cahe mujizat umur tekan 80. Lha kuwi jenenge istidraj. Nek wong ora genah imane, ora genah agamane kok murid dijawake karo Gusti Allah. Iku berarti kaya istidraj. Kuwi diumbul-umbul sik sok diarek banteng. Terus saiki diangkat 2 meter ceblok. Karo diangkat 10 meter ceblok karo di. Ini yang namanya jenengan ceblok ke lantai siji. Lama apa kira-kira? Saya ke lantai pintu likur. Wong isi jelas itu mau dilu diangkat sak dudure di dianteng sak pol-polnya pes mek-mek. Ojo niru sing snai sedrot. Ini apa? Jenengan keluar sekan sumida. Alhamdulillah kok yose alhamdulillah saya paling sugeng sehat walafiat. Kita teruskan ben umure tambah dawa. Nah, dawa umur niku ora nek manfaate jare ngamal kan saleh. Lha khairun nasi man tala umuruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik manusia sing dene umur sing luwih dawa ning dalam kebaikan tingkah laku. Wa sarun nasi salah-salah wong ngono apa diwene umur dawa ning kelakuane benjijan. Nauzubillah min zalik. Allah getih karo mawon. Allah getih marang wong sing apa menika melarat pelit mau, melarat arek kedaden nesu mau. Allah getih. Kuwat sing menawa sugih ora kabeh ngamuk-ngamuk wae getih. Wong ora duwe nek dodol bagian ngamuk Allah ora seneng. Apa meneh bondone pirang-pirang sik temaruk karo dunya. Wong miskin ora kebagian nek nesu awak ora seneng, apa meneh wong sing sugih nek ora kebagian ngamuk ngancam apa ngecit ngene wis. Aku sugih arepe. Oh yo ana model ngono kuwi. Wis emane manut ning ngeten iki. Yo ora cetha ning ngeten. Kira. Halo. Allah ora seneng marang wong pinter moh sinau alasane ilmune wis. Oke, tambah ora seneng wis bodoh. Ngeyel wis goblok. Sing ngeyel kon sinau angel ora seneng blas. Gila. Terus dapat Allah ora seneng marang wong sugih sing sombong. Ora seneng meneh kene kemaki ya wis. Wis ta ta. Eh? Kilo, tatane opo sing diunggul-unggul kene? Wong sugih sombong kok gak seneng sale kok kepen kok sing mbek Gusti Allah. Awalnya kowe bondomu kaya apa? Piro dibanding nang Sulaiman? Habis saya malah sugih nang tawadhu. Adil kaya duit bisa apa-apa tak kemati. Ya kan? Allah ora senang. Sama sekali tidak senang. Maka jangan engkau jadi orang kaya yang sombong. Nah, miskin apa meneh seragam lu apa-apa, kon salat ora gelem apa sing digawa mati. Ya kira. Halo. Nah, insyaallah mampu nek saleh didawak ke umure. Pamane gak didoloke disayang karo Gusti Allah. Tuh. Jenengan kula pengen disayang karo Allah mboten? Nah, Allah sayang niku selalu ditata dalam kebaikan. Dimampatkan bahkan rezekine khusnul khotimah. Ora suhul khotimah. Mane-mane gila. Syukur kita 40 ape kan suwidak sae cek dipanjange pundul suwidak. Apa diterima? Ahab tau aku sama wong wis ngamalke umur 15 tahun dadi wong becik tekan kulo tetep becik kan suwidak tetep becik kelakuane didawakne umure malaikat mendoakan supaya diberi ampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Supaya dapatkan rahmat oleh Allah. Napa enak lho wong sing tuwa rezekine sik lancar, gitu. Allah sama. Nek kowe wong saya tuwa sing disudo. Nek gandhe saya iku Allah, saya tuwa ora disudo rezekine, bahkan tambah etes. Sepuh etes.
ben petang sasi umroh wae. Kok tau gak wonten niki? Iya wong alun kok daftar. Apa saleh? Ya rezekine lancar terus. Tak iso ngono. Itulah karunia Allah. Napa wong aja saya tuwa saya nyedhu amalan. Saya seneng ngamal apa? Bisa jadi sayang Allah. Malaikat pun mendoakan rezekinya dicukupkan, badan disehatkan. Ya, kekuatan juga tidak dikurangi oleh Allah. Bahkan selalu bisa berbagai dengan yang lainnya. Dicintai kan Gusti Allah. Kaya penduduk malaikat dungan awake dhewe. Di bejo tenan nek ade ngamal sono, saya sepuh aja ngurangi kesalehan, neng saya sepuh bertahan dalam kebaikan, syukur meningkatkan kebaikan. Oh alhamdulillah. Tekan piro? Tekan umur 70 sing sehat walafiat. Yang dhuwur orang mung disenengi karo malaikat karena apa? Dihapuskan baginya semua dosanya, ditetapkan cing-cing ono mung kebaikane to. Gitu. Nek Pak Narto itu termasuk pesan itu. Dihapus dosane ta. Mung karek saene to, apa mboten, Pak? Halo. Pak Narto pinten? 70 pinten? 70. Tiga, ada ini Pak 72, mestinya untuk bonus nih Bu, kelas tahun. Sopo, saya sepuh, saya semakin taat, semakin banyak bertobat, beribadah pada Allah, tidak mengurangi kebaikannya. Maka sok bukunya dibusak elek, enaknya mau kesayangan kok lo. Nih, barang ini bintang barang ini. Kayak susu satu saingan yang mau saingan saingan umur pamela nak jumatan aja ngantuk ngarep dhewe ngaji teko terus napa iso ngapus semua dosa nek elek eselek entek kabeh ora bakal eto syukur jenengan tekan 90 80 sek sugeng tekan 90 nindikai hak telu siji dosa sing lawas lan sing anyar sreneng kabeh usah ya terus sing pindho nang dunyo didadekne tawanane Gusti Allah sok nang mati langsung swarga aman bebas jiso nyapati keluargane lho niku enak elong saya sepuh nemu saya dadi nyatane kang sami. Dan kebaikan itu menjauhkan dari kepiunan. Halo. Mungkin nek kulino miso pindang pikun. Kulino maksiat cepet pikun. Nek lambene elek cepet pikun. Pikirannya elek cepet pikun. Kelakuane elek tambah pikun. Tapi nek dengan amale pun sak istighfare kenceng, tasbih kenceng, maca Qur'an kenceng, pengajane mudeng ra mudeng penting kenceng ngono wae. Wong itu padha mengaji niku snake padha sing mulih ya snack sing mau. Sing jenenge itu snack padha. Neng sing beda ganja. Niku lho Pak Bu yang berbahagia. Oke. Nah, terus beruntunglah yang hadir ini insyaallah semuanya. Dan jadilah kita orang semakin sepuh, semakin memperbaiki diri insyaallah. Surga menanti kita semuanya. Wes, jam soho. Seperti yang berburu ini, saya ambil terus. Ya, selamat, bapak. Ini apa, kok yudhidnya ini sama PT Pena. Aku cok, ya saya sebuah balik sebelum. Aku cok, bisa terus. Mas, lagi dong, saya ikut mundur. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amah, wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu, kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sulthanik. Allahumma ighfir lana dzunubana, wa kaffir 'anna sayyi'atina, wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa bilal jasad wa qina 'adzabanna. Allahumma ij'al khairal umuri akhirahu, wa hul 'amali khawatimahu, wa hul ayami yawmal qiyamah, yawmal qiyamah. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa bilal jasad wa qina 'adzabanna. Rabbana auzina min syarri ma kana lana an ta'alaina.
wa'ala walidaina wa nakmala salihat arqam waslihana fi dhuriyatina inna tumna ilaika wa inna minal muslimin Rabbana afrin alayna sabra wa sabit abdamana bangsun ala qawmin al-kafirin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terkadang Bapak yang terbahagia, mudah-mudahan bermanfaat. Lebihnya mohon maaf. Jumpa lagi di waktu yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, semakin tua semakin soleh dan solehah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi tausiah yang telah disampaikan Al-Ustaz. Saya ingin mengucapkan